Halo semuanya, selamat datang di channel Miftah Fatur. Kali ini saya akan mengasih tahu kalian cara membuat rumah kayu di Minecraft dengan mudah. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, jadi blok-blok yang diperlukan itu adalah oak planks, oak log, oak stair, cobblestone stair, torch, glass pane, sama ladder. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, jadi langkah yang pertama itu kita perlu membuat lantainya. Kita langsung menghancurkan aja. Kita bentuk 4x7 persegi panjang. Ini 4 untuk lebar panjang. Untuk panjangnya. Nah, lebarnya 7. Enggak, 4, 5, 6, 7. Kita langsung aja. Oke, udah 7. Kita langsung aja buat seperti gini. Oke, kita langsung buat. Oke, udah selesai kayak seperti gini. Nah, udah selesai ini. Apa? Lantainya kita taruh juga satu blok sini untuk pintu. Nah, langkah berikutnya kita langsung aja taruh semua oak plank di bagian sini kayak seperti gini ya. Nah, udah seperti gini. Kita langsung taruh oak log di bagian sini dan sini juga. Nah, kita langsung taruh aja di ujung ya, di bagian ujung. Nah, kalau udah ditaruh oak lognya, kita tingkatin oak lognya sampai 5 tingkat. Sorry, kita langsung tingkatin sampai 5 tingkat. Oke, kita udah tingkatin ya sampai 5 tingkat ini. Jadi langkah berikutnya kita buat kayak seperti gini. Kita taruh oak blocknya seperti gini. Nah, kita taruh nih kayak seperti gini. Nah, kan udah ditaruh seperti gini. Nah, jadi langkah berikutnya kita kasih oak planks lagi. Kita tingkatin sampai sesuai dengan tingkatan yang di oak log ini, yaitu 5. 3, 4, 5. Kita langsung aja taruh semua oak planks seperti ini. Nah, ini kayak buat pintu kayak seperti gini aja. Nah, ikutin gua. Kita langsung taruh semua. Nah, udah kan ditaruh semua ini. Nah, kan udah ditaruh semua ini oak planknya. Nah, jadi langkah berikutnya ini kita hancurin oak planknya, tapi jangan dari sini. Mulai dari sini. Mulai dari 1 2 dari sini ya. Kita juga. Nah, itu. Nah, kita langsung kita langkain 2 blok. 1 2. Sama juga di sini, 1, 2. Nah, kita hancurin kayak seperti gini. Juga langkah sama di bagian sini. Kita langkain 2 blok, kita hancurin dari sini. Kita juga sama langkain 2 blok. Kita langsung hancurin dari sini. Kita bikin 2 tingkatan ya. Kita hancurin 2 tingkatan kayak gini. Juga sama sini. 2 blok, hancurin. Nah. Kalau udah, kita langsung buat atapnya. Kita pakai cobblestone stair dulu ya. Kita buat seperti gini. Sorry.
Kita juga lakukan hal yang sama di bagian sini. Oke, kita juga taruh bagian sini. Oke, kita sekarang bentuk kayak seperti gini ya. Nah, ikutin gua aja. Kita taruh stairnya, cobblestone stair kayak seperti gini. Kita lakukan ini sampai udah ketemu dua cobblestone ini. Ikutin gua aja kayak gini. Nah, kalau sudah, sorry. Nah, kalau sudah seperti gini, kita lakukan lagi hal yang sama di bagian sini. Nah, kita lakukan juga hal yang sama di bagian sini. Sorry. Nah, kalau udah, kita udah lakukan seperti gini. Udah kita buat atapnya kayak seperti gini. Nah, kalau kita udah buat atapnya seperti gini, nah, kita langsung taruh aja oak planks di bagian sini. Kita langsung kayak seperti gini aja, kita taruhnya dulu. Nah, kita juga lakukan hal sama di bagian sini. Nah, kalau sudah, kita langsung aja taruh oak planks-nya seperti gini. Jangan hancurkan, maksudnya jangan kita tumpukin oak planks kayak seperti gini. Karena mungkin gua mungkin buat dua lantai. Oke, kita lakukan aja seperti gini. Nah, kita kan udah buat atapnya nih. Nah, sekarang kita lakukan detailnya. Nah, pertama kita taruh oak plank di sini. Kita juga taruh oak plank di sini. Oke, kayak seperti gini ya. Nah, langkah berikutnya kita taruh juga seperti gini. Kayak gini aja ya. Nah, untuk pintunya kita hancurin aja dulu di sini, kita ganti dengan oak stair, kita taruh langsung kayak seperti gitu. Kita juga lakukan hal yang sama di bagian sini, kita taruh oak planks di pinggirannya. Nah, seperti gini. Kita taruh oak stair seperti gini. Kita taruh juga oak planks di ujung-ujung. Nah, kita taruh oak planks di ujung-ujung. Nah, sekarang kita taruh kayak gini. Kita taruh lagi oak planks seperti gini. Kita taruh oak stair juga. Oke, kayak seperti gini ya. Nah, kalau udah jadi seperti gini, kita langsung masuk aja ke dalam rumahnya.
ke rumah tuh ini, kita langsung taruh glass pane. Kita taruh langsung glass pane ini. Nah, kan udah jadi nih. Ini kan banyak banget space-nya. Nah, tadi gue bilang sebelumnya buat untuk lantai kedua. Jadi kita langsung buat aja lantai keduanya. Jangan taruh blok sini, ini untuk tangga. Oke, kita langsung aja buat lantai duanya. Nah, kita taruh torch aja dulu buat penerangan ya. Nah, oke, udah kita buat nanti kedua. Kalau hujan lagi, ntar gua apa? Clearin dulu weather-nya. Nah, kita taruh langsung aja tangga seperti gini. Oke, kita langsung naik aja. Nah, kita ganti ini oak stair-nya dengan, maksud gua oak planks dengan oak stair. Kita ganti ya. Kita langsung taruh aja oak stair seperti gini. Nah, kenapa gua ganti ini oak plank sama oak stair ini? Gua ganti oak plank diganti pakai oak stair ini karena kalau misalnya kalian buka chest ya kan. Kita taruh chest ini. Kita buka ini chest bisa dibuka. Kalau misalnya nggak pakai oak stair, nggak bisa dibuka chestnya. Jadi ya seperti gitu. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di bagian sini. Nah, kan udah selesai nih. Kita langsung hancurin aja. Ini apa? Maksud gua oak planks. Kita ganti dengan glass pane. Kita hancurin juga bagian sini. Nah, udah jadi nih. Nah, kita taruh aja torch di bagian sini. Nah, untuk taruh pintu, gua ambil dulu pintu ya di sini. Untuk taruh pintu, jangan taruh pintunya di bagian sini, tapi taruh dari bagian sini, dari dalam ya. Nah, seperti gini. Nah, kita udah selesain rumah kayu di Minecraft. Oke, jadi kita udah selesai membuat rumah kayu di Minecraft. Nah, untuk dekorasi gua bikin, kalian bisa gua bikin sendiri, tapi kalian juga bisa menaruh dekorasi dengan cara kalian sendiri. Gua ini bikin ya simpel-simpel saja. Nah, di atas juga kayak seperti ini. Nah, oke, jadi kita udah selesai membuat rumah kayu di Minecraft. Oke, semuanya kayak sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Dan bye-bye.